Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Mata Lokal ini. Saya tidak sendiri Tribuners, ini saya di dari Marga Dua dari Kedepan, Profesi Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk pemirsa Tribun News. Ya, Tribun Cirebon juga. Tribun Cirebon juga. Terus ini gimana Pak Yudin? Alhamdulillah baik, masih di kegiatan rutin kantor dan malah kita manfaatkan untuk bersilaturahmi dan bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi memang masih sibuk di dua tempat lah. Iya. Mas Tadi sebagai ketua partai sekarang sudah masuk pemilu kan ya berarti. Sudah apa yang sudah dilakukan ke depan sejauh ini? Ya, pertama tentu sesuai dengan tahapan pemilu semuanya sudah kita ikuti dan alhamdulillah untuk menghadapi pemilu 14 Februari 2024 kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dimulai dari menyusun daftar calon sementara sampai kemudian DCT dan alhamdulillah termasuk juga strategi dan taktik pemenangan pemilu tahun 2024. Jadi kami yakin depan di Kota Cirebon akan masuk 3 besar. Ini targetnya 3 besar. Secara kursi ya syukur-syukur kita bisa sampai kepada target yang diinginkan oleh kami semua yaitu 7 kursi. Jadi satu kursi di dapil, mohon maaf, 2 kursi di dapil 1 dan 5 dan selebihnya sebanyak 1 kursi. Jadi kita sedang bertarget 7 kursi untuk dapil tersebut. Optimis, makanya kita ini kan menyusun sekaligus menetapkan target kan tidak hanya sekedar berbasis pada keinginan dan cita-cita, tapi juga kita menyusun komposisi caleg itu dengan apa namanya, dengan kalkulasi yang logis gitu. Dimulai dari kekuatan dari sisi modal sosial maupun finansial. Lebih lagi, alhamdulillah saya juga merasa bersyukur karena ternyata caleg-caleg dari DPRD Kota Cirebon untuk Partai Amanat Nasional memiliki kualitas yang baik dari sisi pendidikan, kemudian latar belakang profesi dan lebih banyak generasi muda atau bahkan alhamdulillah Kota Cirebon ya Partai Amanat Nasional memiliki salah satunya adalah calon yang paling muda waktu itu usianya 24 tahun ketika didaftarkan. Memang menyasar milenial juga nih. Jadi satu di antara strategi Partai Amanat Nasional untuk bisa menyasar kelompok milenial adalah dengan menjadi utang bagi mereka menjadi para calon anggota DPRD. Dan tidak hanya satu, ada beberapa calon milenial. Kalau melihat di Kota Cirebon, kata persaingan untuk maju ke DPRD kota ini seperti apa? Mau persaingan di tetap juga atau gimana? Maksudnya tetap gimana? Kan ada beberapa ada banyak partai, ada juga caleg. Persaingannya kalau menurut Anda seperti apa nih gitu? Menjadi anggota dewan? Sampai hari ini sih kami optimis, ya. Sekalipun Partai Amanat Nasional tidak dikalkulasi sebagai partai besar, tapi untuk tahun 2024 ya, kami akan jadi bagian salah satu partai besar yang ada di Kota Cirebon. Saya melihat kalau tahun ini tidak ada partai unggul, partai Cirebon untuk mendominasi. Untuk mendominasi semuanya peluang yang sama. Dan dari itu berbagai strategi kegiatan-kegiatan yang langsung masyarakat kita coba lakukan termasuk kita pemasangan APK kita di dalam dunia di Kota Cirebon sudah cukup sebagai salah satu media sosialisasi sekaligus juga dari 35 anggota DPRD calon anggota DPRD Cirebon itu hampir di setiap dapilnya itu kurang masyarakat itu luar biasa karena kalau kalkulasi sebenarnya dari jumlah kuota calon yang ada itu asal lebih dari setengah kuota calon itu mau turun ke bawah, mau bertarung di bawah dengan bermodalkan intelektual, bermodalkan sosial, bermodalkan finansial. Saya kira itu menjadi sebuah keniscayaan. Kalau satu kursi satu dapil,
Berarti masih optimis tentunya. Optimis ada. Kenapa? Karena saya pernah membaca salah satu hadis kursi menyatakan bahwa ya aku sesuai dengan perasaan. Oh iya, betul. Jadi kalau kita nggak optimis ya kayak lebih baik nggak usah bertarung setiap hari ini. Jadi kita harus optimis. Jadi masa depan kita itu sangat tergantung pada optimisme kita. Jadi saya menerapkan kepada seluruh kepala calon Cirebon itu harus penuh dengan daya bertarung di apa namanya di masing-masing jalur. Kira-kira itu jurus andalan atau ada jurus lain lagi untuk bisa memenangkan hati pemilih? Ya, jadi perlu kami sampaikan ada beberapa program yang ditawarkan oleh DPD Partai tersebut. Jadi tergantung segmennya. Karena kita juga kan punya salah calon DPR yang cukup luar biasa penjual ya, ada Koma, kemudian Salima, ada Dena, ada Dena Sagara. Saya kira sampai hari ini tuh mereka sudah turun ke lapangan luar biasa. Makanya kabar terbaik dari Togo kemarin, alhamdulillah PAN yang selama ini menderita tidak pernah memperoleh kursi dalam setiap minggu. Sekarang survei terakhir dari indikator menyatakan bahwa PAN sudah berada di posisi kursi ke-6 dalam dapat kursi. Nah, kemudian dengan gerak langkah politik yang dilakukan oleh rekan-rekan di DPRD Kota Cirebon, kemudian DPRD Provinsi, dan DPR RI, ini ada semacam spirit kolaboratif yang begitu luar biasa. Sinerginya bagus. Sinerginya sangat bagus. Pertama, tidak sedikit banyak calon-calon kita yang bekerja sama. Atau istilahnya tandem, calon-calon DPR RI. Dalam berbagai kegiatan, ada namanya gerakan menulis Al-Quran. Ada gerakan menulis Al-Quran. Itu tulisan yang dikomandoi, yang diinisiasi oleh pasang calon kita, Ibu Diana Mulyana. Kemudian juga ada Pantura Bersuara. Pantura itu artinya Pantura ya. Oh, tapi cocok dengan wilayah. Pantura Bersuara itu kita rasakan di 42 titik. Kemudian juga kita mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan melibatkan Abang Omar, mungkin kegiatan-kegiatan pengajian, acara-acara komunitas, dan tidak sering kita melakukan kegiatan kerjasama dengan depan hotel, turun masyarakat ini di konser, di mana masyarakat ini mungkin bisa mati karena langsung konser. Saat ini kan tidak mudah. Sekarang dengan pencalegan ini alhamdulillah ya orang tuh dengan cari turun ke masyarakat lebih mudah bisa menerima kehadiran dan termasuk juga kegiatan PAN selama. Jadi kalau selama ini PAN diidentikan dengan salah satu ormas yang ada di Republik ini, sekarang kan sudah mulai bias. Nanti bahwa PAN ini adalah partai nasionalis religius dari berbagai aliran. Artinya kalau istilah Pak Guru, kita ini berada di Islamnya itu Islam tengah. Iya, ya. Jadi sehingga kita bisa berada di mana saja. Satu di antaranya adalah dengan program Pantura Bersuara, kemudian kegiatan-kegiatan tahun dan berbagai macam kegiatan. Kemarin juga ada sebuah kurang. Bahkan kita ini mungkin tidak belum tentu ada di partai lain. Kita program namanya itu program facial gratis. Ya, ada nggak coba? Jadi satu-satunya ini ada satu program yang isinya adalah facial gratis, termasuk refleksi gratis ada. Bahkan rencananya kita mau kolaborasi dengan komunitas Asgar ya, Asgar. Oh iya, rambut rambut gratis. Jadi bisa dimanfaatkan ya oleh tribunas yang jadi, mau potong rambut nanti tunggu program dari bahkan ada facial gratis juga. Makanya ketika kita turun nih bisa menangani ibu-ibu gitu ya facialnya 15-22. Kita menurunkan agak lebih ekspor gitu. Jadi strategi pemenangan PAN lebih berbasis kepada apa yang ingin menjadi kebutuhan masyarakat. Program murah, kemudian minyak murah, bahkan pengobatan gratis,
Kalau oh, polisi banyak. Ya. Ini yang paling langka itu pesel gratis. Sama kan gratis. Iya, iya. Tapi memang yang kita menciptakan inovasi juga ya. Jadi, kalau hanya sekedar datang, kemudian memperkenalkan diri, setelah itu bagi konsumsi, bagi-bagi apa namanya kalender ini biasa. Harus out of the box ya. Kita sekarang lebih kepada tergantung segmennya gitu. Kalau ingin konsumsi kita mengadakan tawasulma, iya. Solawatan gitu. Ya, karena memang yang bisa pan juga kan tidak hanya satu segmen, hanya satu kolom. Ketika kita masuk ke kelompok masyarakat konsumen dengan senian, berarti kita hadirkan cara baru untuk kemudian bisa sosialisasi bersama. Tapi sudah mengadakan masa pemilihan, kemudian dengan kemudian bisa kita bikin kegiatan pantura bersolawat, dengan bikin tablik akbar, kemudian dengan Liena bikin facial gratis. Bahkan kita sering juga mengadakan WordPress untuk pembelian facial pop gratis untuk ibu-ibu nih, untuk bapak-bapak. Kegiatan-kegiatan. Sehingga kalau berbicara pada apa yang sudah kita lakukan, rasa-rasanya sih target 7 kursi itu bukan hanya sekedar ekspektasi, tapi satu harapan yang bisa kita rasakan. Ini kita lihat sekarang so pas gimana nih pas pan masuk ke mendukung Pak Polri di pas tadi sendiri di sini dan saya selaku sekretaris TKD tim pemenangan daerah Prabowo KTP di TKD tim kampanye daerah. Oh, tim kampanye daerah. Ada rencana kapan Pak Prabowo atau Mas Gibran untuk tersebut? Dilaksanakan itu bulan Januari. Dua-duanya. Rencana dua-duanya. Ya, namun kecerobohnya sepertinya nggak di kota. Mungkinannya lebih ke kabupaten karena memang kota itu kan tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan kampanye ini. Kalau untuk kampanye capres itu ya tempat representatif. Tempat-tempat karena kita hanya diberikan tempat itu disediakan sama di Bontolok. Nah, kalau kita mau mengadakan kampanye akbar nih, untuk menghadirkan dua figur hebat di Kota Cirebon, rasa-rasanya ini bisa tidak tertampung. Saya tapi yang tadi kita mencoba mencari tempat lain. Tapi terhadap tim kampanye daerah kita Kota Cirebon, tapi kolaborasi. Nah, kolaborasi. Mungkin bisa jadi nginapnya di kota, yeah. Dan makan siang malamnya di kota. Ya. Oh, kuliner tetap Cirebon. Tapi terlepas dari kegiatan akbar tadi, ya, per beberapa kemarin kita sudah melakukan konsolidasi antar partai politik sampai dengan kita bisa secara bersama-sama menyusun kepengurusan TKD. Nah, direncanakan hari ini kita akan ada rapat untuk merencanakan kegiatan di hari Minggu besok. Seperti yang dilakukan oleh TKD di daerah yang lain, bagi-bagi makan siang gratis, kemudian minum susu gratis, joget-joget, ada lomba juga di sini. Ya, tidak menutup kemungkinan sore nanti sore. Dalam tahapan pes kemarin ada debat publik pertama. Menurut Dani seperti apa penampilan? Ya, saya sih lebih kepada menarik dari seluruh calon presiden yang ada itu kurang menampilkan gagasan itu bisa lebih baik. Tapi kok sepertinya baca kemarin itu kepada kepentingan paling melakukan karakterisasi kepada masing-masing calon presiden dulu. Kalau melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, padahal harapannya bahwa debat capres itu kan dimaksud untuk kepentingan memberikan informasi, edukasi kepada masyarakat mengenai kualitas masing-masing calon presiden. Tapi kalau ditampilkannya adalah saling, terutama apalagi berkaitan dengan persoalan pribadi, misalnya, ya rasa-rasanya menurut saya ini debat capres ini kurang edukatif. Jadi ide dan gagasan kurang tergali. Iya, ide dan gagasan kurang tergali. Sementara, apa namanya?
agresi terhadap personal masing-masing capres itu justru malah saling buka-bukaan. Dan menurut saya itu enggak asik lah. Mungkin ini dikoreksi juga mungkin untuk para calon presiden nih ke depan, kiranya untuk supaya lebih konsen terhadap namanya nih visi-misi calon presiden sih, bukan bukan saling bicara satu sama lain. Dan ini menjadi penampilan yang menurut saya apa namanya kurang dibuka. Pak Mas Deni nih, tahun 2020 selain Pilpres ada Pilkada nih. Kira-kira nih sudah ada ancang-ancang ke depan ke arah Pilkada? Iya, PAN itu sudah melakukan raharda dan kita sudah memutuskan bahwa pertama rekomendasinya kita harus menaktif Pilek. Dan setelah Pilek kita bisa mencapai target sasaran 7 atau sekurang-kurangnya 500, tentu Partai Amanat Nasional akan memberikan rekomendasi kepada salah satu kader terbaik untuk maju di Pilkada tahun 2020. Cirebon 1 atau? Tidak pada posisi mendukung, harus mengusung. Harus Cirebon 1. Cirebon 1, betul. Sudah ada langkah-langkah juga koalisi dengan siapa? Karena apakah belum, tapi yang jelas modal dasarnya pasti itu berangkat dari koalisi Pilpres. Biasanya ya? Biasanya. Berarti kalau ada yang begini, kayak mudah-mudahan. Ayo, Mang, misalnya fokus di Pilek dulu. Pilek, Pilpres, setelah itu Pilkada. Sambil membangun sebuah hubungan emosional antar koalisi, lah, terutama di koalisi Indonesia Maju. Tapi bukan berarti kemudian untuk ruang komunikasi dengan partai lain di luar koalisi Indonesia Maju. Bangunan-bangunan itu juga coba kita lakukan. Yang jelas, perkuat dulu komunikasi politik di koalisi Indonesia Maju. Nah, mudah-mudahan justru semakin menyolidkan kita dalam Pilpres, Pilek, dan Pilpres. Ya. Itu aja mungkin Mas Dagi. Baik, terima kasih. Itu dia Tribunnews, perbincangan saya dengan Mas Dagi Ardani, Ketua DPD PAN Kota Cirebon. Beliau memaparkan beberapa hal tentang Pilek dan Pilek, tentang Pilpres dan juga tentang Pilkada Kota Cirebon. Terima kasih Tribunnews atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.